masih yang lain. Udah dia kasih tahu semua ke kita. Kira-kira gimana? Saya bagian eksekusi aja. Jangan ajak mikir. Terus. Ya terus. Terus. Ya, cukup. Kopi sama gorengan dulu, ah. Mantap. Yuran. Terima kasih. Restoran, belum ketarik semua? Gak apa-apa. Siap. Tapi bukan di tempat yang biasa. Di mana? Di rumah. Aman. Insya Allah. Berarti nanti Kang Gobang pulang ke rumah kamu? Iya, udah saya kasih tahu. Saya mau tanya info lain soal Bang Edi. Kang Mus udah ngasih arahan supaya dia aja yang langsung kita comot buat dikasih pelajaran kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik? Iya, Kang Mus bilangnya begitu. Ada mobil mau keluar. Bing. Ada mobil mau keluar. Sos. 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 Cukup. Terima kasih. Bubun udah gak punya informasi yang lain. Udah dia kasih tahu semua ke kita. Kira-kira gimana? Saya bagian eksekusi aja. Jangan ajak mikir. Gimana, Jang? Kita minta info dari Agus sama Yayan. Kalau urusan yang dua orang itu, biar urusan anak-anak muda. Biar mereka juga terbiasa olahraga, biar sehat. Iya. Cilok. Jangan manggil saya Mang. Panggil saya Om. Om Cilok. Oke. Sama-sama. Halo? Ada kabar lagi soal saya? Belum. Thank you.
Berhasil. Bagus. Kamu sudah menunjukkan bakat besar kamu pada saya. Kenapa kamu nggak gembira? Karena di tempat kita yang lama ada jin. Besok kita koordinasi lagi. Ya. Oke. Kenapa tempat kita pindah, Komandan? Tanya sama dia. Kenapa tempat kita pindah? Di tempat kita yang lama ada jin. Halo? Maaf, aku baru bisa nelpon Bali. Kamu sekarang udah kerja? Harusnya udah, tapi ada masalah. Jadi beban pikiran sama perasaan aku. Tapi nggak tahu harus cerita ke siapa. Kita kan kenal udah lama. Kalau kamu percaya sama aku, cerita ke aku aja. Kapan kamu punya waktu? Ini DP buat benerin motor saya. Kok receh? Biar receh, kan tetap aja uang. Nasi kuningnya satu. Udah lama, baru datang lagi. Jadwal ke tukang cuci motor cukup seminggu sekali. Selebihnya dicuci sendiri. Kalau ke tukang cuci motor setiap hari, nanti nggak ada buat beli bensin. Ah, bisa aja.